Oke, brother. Hari ini kita akan review aki motor RX King ya, brother ya. Motor RX King itu akinya kecil, brother ya. Beda sama motor bebek ya. Sama motor-motor yang lain beda lah ya. Pokoknya, kalau RX King sama motor apa lagi ya, yang dua tak apa ya. Pokoknya ini review yang RX King lah. Pokoknya akinya kecil, brother ya. Ini kita beli yang merek yang Yuasa, brother ya. Yuasa 12 volt 3 ampere ya. Soalnya ini motor aku udah full web ya. Udah di upgrade ya rakingnya, udah pakai DC. Jadi aku pakainya yang 12 volt ya. Kalau yang raking yang tahun lama yang masih 6 volt ya, yang masih normal 6 volt ya, belinya yang ininya yang 6 volt gitu ya. Kalau yang 6 volt biasanya ampernya malah gede ya, ada yang 6 ampere kalau nggak salah. Kalau yang 12 volt ini 3 ampere doang. Padahal aku pengennya yang 10 ampere gitu ya, biar kuat gitu. Ampernya kecil banget ya, 3 ampere doang. Ini kalau pakai lampu tembak, nggak tahu ngedrop apa enggak ya. Ini aku pakai lampu tembak 5 mata. Nggak tahu ini apa enggak ya, kuat apa enggak. Tuh. Ya akinya itu kecil segini doang ya. Coba ukurannya berapa ya ini. Kalau racking ini ukurannya 9,5 ya, ini lebarnya ya. Untuk tingginya berapa nih? Tingginya 11 ya, 11 cm. Lebarnya 5 lebih ya, 5,5 nggak nyampe sih ya. Ya 5,5 lah ya, 5,5 kurang 1 mili lah ya. Ini segini ukurannya. Nanti kita coba pasang ya, muat apa enggak. Ini aki motor smash ya. Ini kalau ini dia 5 ampere ya. Ini juga Yuasa ya. Ini Yuasa. Ini 5 ampere kalau yang ini. 0,5 ampere 12 volt ya. 5 Ah ya kalau ini. Ini untuk motor smash nih. Beda ukurannya, brother ya. Ini sebetulnya aku pengen nyari yang segini aja nih, atau enggak aki ini aku pasang. Cuman dia nggak muat, brother ya, di tempat ditaruh di dalam sininya tuh dia nggak muat. Karena ini kebesaran ya akinya. Ini beda sih, brother ya. Tuh, kan? No. Tingginya beda. Ini lebih tinggi. Lebarnya juga beda nih, brother. Tuh, ya. No. Bedanya itu ada 2,5 cm ada kayaknya. 2 cm bedanya. Lebarnya beda 2 cm. Berarti 11 nih lebarnya. Tingginya beda 2 cm juga ya. 2 cm juga. Kalau ininya sih sama biasanya ya, kalau sampingnya. Iya sama ya kalau sampingnya. Sekitaran 5 Mas. Jadi itu ya bedanya, brother ya. Dan ini harganya murah banget ya, brother ya. Ini hanya 130.000. Ini harga racking. Kita akan coba ya, brother ya, pasang di sini. Ya, brother, ini covernya udah kita lepas. Nah, ini tempatnya itu cuma segini ya, kecil banget. Nah, ini akinya ya. Kita coba. Nah, tuh pas banget ya. Nah, memang ini aki untuk RX ya. Jadi tempatnya ini pas banget di sini. Nah, jadi kalau kita pakai aki yang lain dia nggak bisa muat, brother. Tempatnya ini kalau kita pakai yang ini tuh
sono, nggak bisa masuk, ya kan? Dia ketinggian juga, kelebaran juga, gitu ya. Nggak bisa, brother. Kalau mau ya dimodifikasi sih. Jadi tempatnya ini dimodifikasi.